Joko Tingkir. Dalam kesekedap niki kula dereng apal sing Joko Tingkir Waliullah. Kalau semantun kan rame sing Joko Tingkir ngunjuk dawet kan boten pareng. Lajeng niki onten pun digantos. Kalau ini kula mawas tanggene Gus Yusuf Tegal Rejo pun digantos liriknya Joko Tingkir Waliullah wali waline wali Jawa. Ning kula dereng apalaken kula modele ora ora pati seneng kirane rame terus golek sensasi. Waduh kayane. Mboten pada intinya kula dereng apalaken Bu, dereng apalaken langkawit awal menika kula nggih mboten terlalu mengikuti lagu lirik niku walaupun dereng ngertos niku Joko Tingkir yang seperti apa dan saya pun tidak berani untuk melarang soalnya ada pro dan kontra di beberapa ulama ingkang menjelaskan nek Joko Tingkir ngombe dawet apa salahnya ngatain niku dawet kan bisa diunjuk oleh siapa saja. Ada lagi yang menyebutkan itu suatu dan sewu bukan orang sopan bukannya pelecehan niku mboten tapi kurang sopan pamane ngombe karo ngunjuk niku kan lebih halus ngunjuk pamane ya apa pantes seorang ulama mengerti sekedarkan Pak Kiai kok nginum kan mboten pantes Pak Kiai nginum apa kan kita mboten sopan. Nah, kalau mawon tidak terlalu mengikuti dan tidak jadi masalah kok. Yang terpenting kalau liriknya masih bagus dan sah-sah saja, nggih. Monggo. Ataupun ada yang mengikuti bahwa itu tidak sopan, ya silakan. Monggo monggo kerso. Tidak jadi masalah. Sing penting sholatnya aja ketinggalan, misalnya gitu, baiklah. Ya karena kayak gue pok jenenge. Maaf, bukan solusi namanya. Pada intinya, sing jaluk Joko Tingkir mikir siapa? Pak Lura. Lura, soalnya begini, kuatire kulo kata sini, ada yang sudah melafalkan lagu Joko Tingkir ngombe dawet, kok kemudian deweke gari melarang, padahal deweke wis nembang, kok terus deweke ngelarang gara-gara adanya non sewu fatwa tidak boleh membawa solawat lagu Joko Tingkir, kan malah jadi masalah, kata niku pak, terus niki untuk kita bukan cari aman tapi kita matos pengayoman kemawon sementara nggih mboten usah mawi Joko Tingkir Joko Tingkiran karena Joko Tingkir pada dasarnya adalah malah berguru langsung kalian para masayih kita sesepu-sesepu tanah Jawa bahkan Joko Tingkir adalah salah satu raja ingkang begitu luar biasa dan dihormati di tanah Jawa maka sementara jangan membawa lagu Joko Tingkir selawatan basing bener lurae. Pak Lura wajahnya langsung pucat.